Halo kak. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Aku mau nawarin barang, boleh nggak? Jadi aku pengen gadein ya jam tangan inilah. Murah-murahan 500 ribu. Sama mau gadein ini 5 juta aja. Masa sih nggak percaya? Aku punya mobil, itu udah lama banget nemenin aku. Mau nggak kakak beli? Ini mobil yang aku jual ke kakak, mau nggak? Ada orang. Goblok, kok ada apinya? Halo kak. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Aku mau nawarin barang, boleh nggak? Saya mencium bau busuk. Barang apa ya? Soalnya aku lagi butuh banget uang. Gak bisa makan selama beberapa hari karena ya terdampak corona ini kan. Gak kerja di PHK, gak tahu mau kemana, istri juga aku ditinggalin. Iya gitu. Jadi aku pengen gadein ya jam tangan inilah, murah-murahan 500 ribu. Sama mau gedein ini 5 juta aja. Masa sih gak percaya? Beneran kak? Gimana kakak kan mau mungkin. Gak? Mungkin. Hah? Gak kan mungkin. Mungkin kak. Soalnya aku emang bisa beli barang kayak gini dulu, karena sekarang nggak tahu lagi mau kayak gimana gitu. Jadi aku jual ini semua karena udah nggak berharga. Karena yang paling berharga adalah aku bisa hidup. Tapi aku lagi nggak pengen kalau sekarang. Bantu aku dong kak, ini cuma 5.500.000, ini harganya dulu 20. Tapi bener deh, aku lagi gak pengen kalau sekarang. Kalau untuk buat makan, kalau enggak aku kasih aja kamu buat makan gimana? Tapi kalau untuk beli, aku lagi benar-benar gak butuh. Kamu buat makan aja. Cukup kau di sampingku. Ini malah saya nggak enak sama kakaknya. Ini baru kenal, tiba-tiba kayak minta gitu, kayak malah. Enggak, nggak minta. Soalnya aku pengen gadein. Buat kamu aja daripada kamu jual barang. Siapa tahu kamu bisa gunain duit ini daripada kamu jual-jual kayak begitu. Bingung mau kayak gimana, soalnya takut apa ya ngepaksa atau malah aku soalnya nggak ada niatan kayak enggak, gitu enggak, bener. Beneran enggak, kakak tulus beneran. ikhlas udah enggak, kamu nggak malak bener. Tapi gak enak banget sama kakak ini. Ih nggak apa-apa, daripada kamu jualan itu kan saya. Jangan deh kak. Bohong. Yang bener. Lebih baik kamu kalau misalkan emang mau jual ya jual santai aja gitu. Kalau itu kan udah ini banget, rugi banget. Lebih baik kamu pakai aja itu dulu. Kak,
tapi butuh banget aku buat makan. Ya udah nggak apa-apa, makan aja pakai itu. Ada satu barang lagi sih kak, aku punya mobil, itu udah lama banget nemenin aku, mau nggak kakak beli? Gue jadi ngeri anjing. Murah aku murah. Lagi nggak pengen beli mobil. Mungkin nggak pengen beli HP, nggak pengen beli jam tangan mobil, mungkin mau nggak? Aku lagi nggak pengen beli mobil juga. Terus kakak pengennya apa? Bener, aku lagi gak pengen beli apa-apa gitu. Ini terima kasih banyak kak. Aku cuman bisa mendoakan kakak biar rezekinya lancar. Amin. Sehat-sehat terus. Udah punya suami? Belum. Yeah, boy. Semoga dapat jodoh yang baik gitu ya. Amin. Kayak aku ya, baik ganteng. Kakak siapa namanya, maaf? Aku Tasya. Tasya, aku Zani. Zani. Iya, salam kenal ya. Iya, salam kenal juga. Asli dari mana? Aku di sini sih, aku ngerantau, tapi Sumatera. Oh, asli Sumatera, ngerantaunya di Jakarta. Udah berapa lama di Jakarta? Dari berapa lama ya? Dari 2018 deh. 2018. Sekarang lagi musim ini banget ya. Aduh susah kak. Lagi musim pandemi banget. Semuanya juga pada susah. Bukan cuma kayak orang-orang gimana. Tapi ya bersyukur aja gitu. Bersyukur masih bisa. Nafas itu udah paling berharga kak, iya, menurutku kak. Iya bener. Gak kelar-kelar. Sampai kapan coba kelarnya. Bener. Aduh kerjaan susah. Tapi ada kerjaan yang menurutku gak susah-susah amat sih. Apa? Tapi kamu mau gak? Apa? Kerja rumah tangga sama aku. Bacot angin. Biasanya orang baik itu ngomong enggak-enggak. Tapi kamu malah juga kayak orang susah. Apa? Susah dilupain. Aduh. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam akan aku tersenyum. Canda ya. Malah seneng aku kak. Kenapa jangan? Bahaya kalau misalkan aku baper beneran, tanggung jawab loh. Tapi jangan deh kak, aku kan gak punya apa-apa. Ya emang kita tuh harus ngeliat orang tuh harus punya apa-apa gitu, enggak kan? Siapa tahu kakak iya. Enggak? Enggak juga. Emang karena kakak gimana? Ya kebahagiaan tuh gak bisa dibeli sama uang. Sama apa emang? Ya sama rasa nyaman, kalau kita suka ya bahagia gitu. Tapi kalau percuma nggak sih kalau banyak uang, terus ya itu tuh nggak menjamin kita bahagia. Tapi misalkan nih, kakak ketemu pasangan kayak aku gimana, mau nggak? Ya kan aku baru kenal kamu, jadi aku nggak tahu kamu. Makanya ganteng kon. Harus tahu lebih dalam lagi ya. Iya. Ya harus tahu lah namanya kita pasangan sama. Ya udah, unboxing saya. Bercanda kak. Ya kali unboxing. Oh, kayaknya saya harus pulang. Pulang. Iya, karena kakak kan enggak mau ini beli jam tangan aku, HP aku, mobilku juga enggak mau di ambil gitu. Padahal murah meriah aja. Ini mobil yang aku jual ke kakak, mau gak? Hah? Ini? Ya kenapa dijual kalau ini? Sayang banget. Lebih baik. Ya gak akan mungkin sih kamu gak ada duit banget kalau kamu ada. Gak ada kak. Pasti masih bisa gitu. Gak bisa kak. Bisa. Gak bisa kalau ya, tanpa bisa kamu. Tapi gak mau kakak ini. Beneran murah banget. Enggak. 10 juta lagi, aja gak mau. Aku lagi gak mau mobil. Asli gak mau. Aku lagi gak pengen apa-apa. Maunya kamu.
Gak mau? Enggak. Gila sih kak. Sebenarnya aku tuh kak ngegedein ini semua itu lagi eksperimen ke kakak. Eksperimen apa? Tuh tuh, di pojokan ada kamera. Pojok. Ma. Pojok. Astaga. Dari tadi aduh, dikerjain. Dikerjain. Masa ada iPhone 12 iya, Pro Max 5 kan, juta? Aku juga gak masuk logika nih. Tapi ya kan sayang, lebih baik kamu lagi butuh uang kan bisa dapat uang lebih dari situ. Kakak sih lebih ke menjaga gitu. Kamu tuh aslinya masih aman, itu bisa dijual lebih banyak lagi gitu. Iya, malah menyelamatkan. Banget. Tapi kamu kok mau menyelamatkan dengan mengasih uang kayak gini? Kenapa alasan kamu? Lah kata kamu tadi buat makan. Kalau iya buat sih beli ini semua, aku lagi gak bisa beli. Maksudnya kayak aku lagi gak pengen beli apa-apa. Cuman kalau buat makan, aku masih bisa bantu gitu. Gila sih kakak. Respek aku ke kakaknya. Respek aku. Baik apa? Nih, cewek baik nih. Ya, aku mau Instagram kamu dong. Apa Instagramnya? Gimana kak? Ini boleh nggak aku upload di YouTube? Boleh. Nggak apa-apa. Asli. Iya asli. Terus pulang sama siapa? Aku pulang nanti sendiri sih. Pulang bareng atau? Aku bawa mobil. Oh bawa mobil. Ya udah. Berarti aku harus pulang sekarang. Ya udah. Terima kasih udah membantu. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Maaf mengganggu kakak. Iya. Oke, bye-bye. Tetap jadi cewek yang baik. Iya. Alright. Ini uangnya. Udah enggak apa-apa. Ya. Jangan dong. Biarin enggak apa-apa. Ih. Ya udah nanti aku transfer jangan lebih banyak lagi. Lihat di Instagram ya nanti ya. Aku transfer 1 T. Aku pun bahagia hidup berjuang.